Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين dan muslimat رحمكم الله. Ada dua hal dan keadaan yang tidak dapat kita elakkan apabila kita menjalani kehidupan di dunia ini. Pertama, sudah tentulah kita tidak dapat mengelak daripada hidup berjiran. Suatu perkara yang dipertekankan oleh Rasulullah, falyukrim jarah, dalam hadis. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Satu lagi hal yang kita tidak boleh elak ialah hidup memiliki teman dan sahabat. Dan malam ni kita nak lihat ayat-ayat yang mendidik dan mengajar kita nilai persahabatan, erti persahabatan. Adakah habis bersahabat ini sekadar kedai kopi,
Sembang JDT Tibai Selangor 6-1 atau sembang yang terbaru pilihan MB Kedah belasah pilihan MB Selangor 8-5. Oh, sembang kedai kopi. Takat tu kah kawan? Habis minum balik besok reunion pula di kedai kopi tu. Sembang pula tak apa benda yang tiada membawa manfaat. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar erti persahabatan. Ayat-ayatnya bermula pada ayat 32 daripada surah yang saya yakin tuan-tuan muslimat rajin membacanya. Malahan Rasulullah menuntut kita membacanya. Suratul Kahf. Cuba lihat bermula ayat 32. Bagaimana Allah mengajar nilai dan erti persahabatan. Wadrib lahum mathalar rajulaini, dan kemukakanlah satu misal perbandingan tentang rajulaini. Walaupun ada mufassirin menyebut nama kedua-dua lelaki yang berkawan ini, tetapi yang penting ialah pengajarannya. Nama kedua-dua tak penting. Allah sebut rajulaini, dua orang lelaki berkawan. Ja'alna li ahadihima, Allah jadikan salah seorang dari lelaki ini, dia kaya. Allah beri dia pertama jannataini min a'nabin. Kita katakanlah si A yang kaya ni A, yang si B ni tak berapa kaya. Si A ni Allah bagi apa? Allah beritahu jannataini, dua buah kebun. Min a'nabin, daripada kebun anggur. Dia ada dua buah kebun anggur. Satu. Yang kedua Allah bagi ke dia, wahafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi di sekeliling dua kebun anggur dia ada kebun kurma. Ada lagi, ada waja'alna bainahuma zar'a, dan Allah jadikan di antara keduanya kebun anggur dan kebun tamar dia adanya zara'a, tumbuh-tumbuhan yang lain
yang dia tanam tu elok hidup. Ada pokok daun tembakau, ada habuan dia nak isap rokok, tumbuh elok. Ada pula dia tanam tumbuh elok pokok ketum. Elok celah-celah tu. Dua buah kebun anggur, keliling kebun kurma, celah-celah pokok ketum, kemeh elok. Habuan nak ekspor ke luar negara si ketum itu. Tuan-tuan muslimat, dalam tafsir, hampa jangan carilah tak ada ketum tu, aku tambah. Bagi cerita ni sedap sikit. Allah sebut zara'a, tumbuh-tumbuhan yang lain. Allah tak emphasize pokok apa. Sayalah habak ketum. Yang tanam tu orang Kedah, ketum lah. Tuan-tuan muslimat, nak sebut bagaimana kayunya dia. Pula tu Allah Ta'ala sebut khilalahuma nahara, dalam ayat di bawah lagi, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wafajjarna khilalahuma nahara. Kemeh tu, sudahlah kebun dia boleh dimakan hasilnya. Allah kata khilalahuma. Apa dia khilal? Khilal ialah celah-celah. Sebab itu bila kita solat di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi, kita dengar tu imam sebut istawu sufufakum, atau dia sebut aqimu sufufakum. Ujung tu dia kata apa? Wasuddul khalal, khilal au khalal, wasuddul khalal. Kata tu imam, penuhilah celah-celah. Ha, jangan biar ada space kosong antara satu sama lain ketika kita membina saf. Wasuddul khalal, ini tugas Tok Imam, bukan tugas Tok Bilal. Bukan, Tok Bilal jangan rampas kuasa, pilihan raya lambat lagi. Tok Imam kena faham tugas dia. Tok Bilal azan dan iqamah. Pebetul saf ini tugas imam, bukan Bilal. Ngerti lelok? Ha, tu dia. Sebab itu Tok Imam yang akan teguh. Istau, luruskan. Aqimu sufufakum wasuddul khalal, dan penuhilah celah-celah. Baik, khilal makna celah. Di celah-celah pokok kebun anggur dan pokok kurma, di celah-celahnya nahara, ada sebatang sungai. Oh, kan cantik tu, hebat kebun dia, cantik. Dalam keadaan betul-betul kaya dia, dua kebun anggur, keliling kebun kurma, ada pokok ketum elok cantik tumbuh, air sungai yang mengalir. Indah suasana. Tengok Allah ajar, apabila si kaya ini wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih, dia masuk ke dalam kebun dia,
bersama dengan sahabat dia yang tak berapa kaya ini. Dia masuk. Macam mana dia masuk? Allah kata, wa huwa zalimun li nafsih. Dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Macam mana tu? Baca ayat seterusnya. Dia menzalimi dirinya sendiri dengan dia mengungkapkan ucapan-ucapan takabur, ucapan sombong, ucapan belagak. Dia kata apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Antara yang dia sebut, pertama dia kata pada sahabat yang miskin, ana aktsaru minka malan, aku ini terlebih banyak harta daripada engkau. Ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta dari engkau. Disebut dalam lafaz isim tafdil, kathir banyak, aksar terlalu banyak. Aksar ialah isim tafdil, makna habis dah, tak ada dah selepas aksar. Itulah paling tinggi, paling banyak. Aku paling banyak harta daripada engkau. Ana aksaru minka malan. Sedangkan kawan dia yang miskin ni, yang tak berapa kaya ni, tak tanya pun harta dia. Dia aja pandai-pandai menyebut kerana rasa hebat, harta dia banyak. Member tak tanya pun. Kita jumpa kawan-kawan, kita bersalam, kita tanya apa? Sihat ke? Tu tanya. Menantu berapa orang dah? Cucu berapa orang dah? Hak tu tanya. Lepas tu up sikit kencing manis ke? Itu up sikit lah. Kencing manis ke? Ada saya kencing masam, tak berapa manis dah. Kita boleh tahulah orang taip penyakit ni. Boleh tahulah, tengok wajah dia kita tahu, tension dia dan sebagainya. Kita tak tanya, salam-salam je. Duit dalam Maybank ada berapa? Duit dalam bank Islam ada berapa? Tak pernah tanya. Yang kita tanya sihat, yang kita tanya anak-anak, gitu. Tak pernah kita tanya rumah ada berapa bilik, berapa tingkat rumah di Laguna tu, berapa bilik rumah ustaz. Tak pernah tanya. Yang ditanya, sihat ke? Alhamdulillah, entah macam mana. Saya pun sihat ustaz, alhamdulillah. Hak tu. Member ni tak tanya dia pun. Tapi dia punya angkuh, dia punya sombong. Ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta daripada engkau. Banyak taruh mana? Baru dua kebun anggur, keliling kebun kurma, pokok ketum 10 batang. Tu ya. Belagak, rasa hebat. Kereta baru tukar Proton X90. Kemeh, masjid tak sampai dah. Tak sampai X90.
Dah macam Volvo bentuk. Oh, kemah. Tak mainlah X50 dengan X70. Up terus the latest one. X90. Tak main dah masjid. Sebelum X90 pakai apa? Datsun buah kana. Abang-abang tahulah bayar-bayar kita ni. Adik-adik mungkin tak pernah jumpa Datsun buah kana. Kereta Datsun dipanggil buah kana. Tak ada dalam senarai nama dia lagu tu, tapi orang gelar begitu. Bentuk dia bujur macam buah kana tu. Penutup minyak dia timpa kaki, 2 minggu hospital Seberang Jaya. Penutup minyak dia tu lempak kepala anjing, mampus anjing. Punya besar gedabai. Ha, tu Datsun buah kana. 7:25 maghrib, 7 suku parking dah. Ni di New Zealand Selatan, bukan di sini. Parking elok dah sampai masjid. Bila? 7 suku. Betul-betul ikut apa yang Nabi ajar. Paling cantik datang menunggu waktu solat. 7:30 maghrib, 7:20 tahiyatul masjid, wirid, zikir, menunggu azan. Itulah the best yang Nabi suka. Dia boleh buat. Bila? Datsun buah kana. Wiper ada 2. Hujan on wiper. Sebelah aja bergerak, sebelah lagi syahid. Hak bergerak tu pun lagu tua. Bukan bergerak full, ada step dia. On aircon, lipeh 2 ekor keluar. Kompresor tak main dah, lingkup. Tapi sampai parking elok. Standby dalam kereta. Tuala good morning. Sat lagi hujan, nindia bini tolong lap cermin. Susah. Boleh X90 Padang Goh lalu. Oi, coffee house baru X90. Sekali lagi di New Zealand Selatan, bukan Matang Janggoi. Tuan-tuan muslimin muslimat, belagak sungguh manusia ni. Kalla innal insana layatqa. Bila? Ar-ra'ahu istaghna. Tu dia Allah bagi jawapan. Manusia dia akan jadi melampau tagha. Bila? Bila dia rasa ar-ra'ahu istaghna. Istighna sifat Allah, maha terkaya Allah, dipanggil istighna. Ghaniyu, ghani kaya. Bila dia rasa dia dah kaya, bila dia rasa dia banyak harta, dia mula buat perangai. Na'uzubillah muslimin muslimat. Tu yang pertama dia habak dekat kawan dia yang tak berapa kaya. Kawan tu pakai juga Proton, tapi bukan X90 macam dia. Kawan ni Proton Saga tahun 86, Hak Tun Mahathir lancar tu. Proton Saga tu lah hak 4 segi tu duk pakai hembela. Susah dia, tapi sampai ke masjid elok. 2, kawan yang sombong ni kata wa'azzu nafara, pengikut aku lebih kuat, pengikut aku lebih ramai banding dengan engkau. Engkau siapa pengikut engkau? Tok Siak dengan Tok Bilal. Itulah geng si miskin ni. Dia pengikut dia Tan Sri, Datuk Sri. Habis tak ada Datuk. Oh hebat pengikut-pengikut dia. Jumpa aja speaking London, tak main cakap Melayu, cakap orang putih. You know tu sampai ke mampu. I tak boleh ha. You know tu. Look, you know. Menatang apa you know. Han cakap lelok bahasa Inggeris ha. Dalam keadaan nak tunjuk juga aku boleh cakap orang putih, walhal SPM 9.
Bazingre lingkup cangkoi tu gagah hari 9. Kan zaman kita SPM tu 1 2 3 4 5 6 sampai 9. Lah macam-macam lah, G lah, itulah, inilah. Tuan-tuan, dia tunjuk belang sebenar dia kepada sahabat dia yang miskin ini, yang tak berapa kaya ini. Lalu sahabat ini menyedari. Bila? Bila dia sebut begitu, aku lebih banyak harta daripada engkau, kemudian aku lebih kuat pengikut daripada engkau. Dia sebut pula, antabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia tambah lagi dengan ucapan tu. Apa dia? Aku meyakini kebun aku takkan musnah. Ha, belagak tu. Aku meyakini kebun aku yang hebat ini takkan musnah. Kita duk baca suratul Waqi'ah. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Orang yang punya kebun, kebun durian ke, kebun manggih ke, apa kebun lah, tolong tengok suratul Waqi'ah. Bila Allah tanya, afara'aitum ma tahrusun, apakah kamu tidak boleh melihat apa yang kamu tanam? A antum tazra'unahu, adakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami? Sedar sikit, Allah yang tumbuhkan segala-galanya. Allah, tapi dia punya sombong, dia punya angkuh, dia punya belagak. Dia kata, takkan hancur kebun aku ni. Tuan-tuan muslimat, lalu Allah cerita nilai persahabatan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Inilah sahabat, inilah yang disebut dalam ilmu pengurusan. Antara benda yang diajar ialah persoalan berhubung dengan cermin. Kan bila kita belajar management, macam-macam istilah, ada ice breaker, macam-macam. Macam mana kita nak selesaikan masalah, kita panggil ice breaker. Adalah teori-teori dia. Bagaimana, antaranya diajar tentang cermin. Tengok Allah aja. Dalam ilmu pengurusan, cermin terbahagi kepada dua bahagian. Pertama dinamakan cermin mati. Cermin mati ialah cermin yang ada di rumah kita, dalam bilik air kita. Kita gosok gigi, dia gosok gigi. Itu cermin mati. Kita angkat tangan sebelah kanan, dia pun angkat tangan. Tapi tentulah kita nampak sebelah kiri sebab pembiasan cahaya. Kita isap rokok, dia mesti rokok bukan cerut. Kita gelak, dia mesti gelak. Kalau kita gelak,
dia menangis. Lari, jangan tunggu. Itulah hantu yang sudah masuk ke dalam cermin itu. Itu dipanggil cermin mati. Kita sikat rambut, dia sikat rambut. Satu lagi cermin dipanggil cermin hidup. Ini ilmu manajemen. Dipanggil cermin hidup. Cermin hidup dia tak perlu ramai. Boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang. Dia melihat kesalahan kita, dia pegang tangan kita, dia bawa kita ke jalan yang benar. Dia tengok kita salah, dia tegur kita. Inilah cermin hidup. Dia tak perlu ramai. Boleh jadi bagi suami, isteri dia. Kerana orang yang paling kenal suami dia ialah si isteri. Isterilah paling kenal perangai tok laki dia. Boleh jadi isteri itu cermin hidup dia yang menegur salah silap dia. Boleh jadi cermin hidup kita anak-anak kita. Boleh jadi rakan pejabat kita, cikgu-cikgu di sekolah yang sekali mengajar dengan kita. Dia tengok kita silap, dia tegur. Itulah cermin hidup. Kena ada. Dalam hidup, kena ada sahabat macam ini. Tak ramai, mungkin seorang dua. Hak lain jenis reunion kedai kopi ya. Hak tu tak boleh lah, sakat minum kopi aja. Dia balik rokok balik pukul 3 pagi. Bini duk tunggu di rumah. Itulah hampa, bukan aku. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Kita nak sebut tak ramai tak apa. Seorang dua cukup. Yang menegur salah dan silap kita. Maka sahabat dia yang tak berapa kaya ni telah menjadi cermin hidup. Ditegurnya sahabatnya dengan satu teguran yang cukup besar. Dia berkata, "Akafarta? Kenapa engkau kufur?" Dia terus charge kawan dia ni kufur. Kenapa? Kerana ucapan tadi, ucapan kufur, ucapan belagak, ucapan rasa diri hebat. Baru ada dua kebun anggur, satu kebun kurma, 10 batang ketum. Baru ada hak tua. Hamboi-hamboi, rasa kaya dah sampai nak pelekeh orang. Kawan ni tegur, "Akafarta? Kenapa engkau kufur? Billazi khalaqaka? Kepada Allah yang telah menciptakan engkau, min turabin, daripada tanah, summa min nutfah, menciptakan engkau daripada air mani, summa sawwaka rajula, kemudian Allah telah membentuk engkau menjadi seorang rajul, seorang lelaki, manusia yang sempurna sifatnya." Kawan yang jadi cermin hidup ini melihat kawan dia yang kaya ini sudah kufur. Lalu bagaimana dia peringat? Dia peringatkan dalam bentuk tolong sedar ke diri. Kamu tu dulu air mani yang hina. Ulama kata, jatuh atas tanah air mani itu, ayam tak patuk, itik tak sudu. Tetapi bila dia jatuh duduk, fi qararim makin, di dalam rahim yang kukuh, maka dia jadi lembaga manusia dengan izin Allah. Nah,
kawan yang miskin ni tegur dia. Kenapa kamu kufur? Kamu lupakah? Kamu dulu adalah air mani yang hina, yang tidak empunya apa-apa atas belas kasih Allah. Dipeliharanya kamu dalam rahim ibumu, dipelihara sampai makanan kita ikut akal, mana nak ambil oksigen, paru-paru dah ada oksigen, mana ada dalam perut seorang ibu. Allahu Akbar. Allah yang menjaga kita ketika kita berputik dalam rahim ibu kita, sampailah kita keluar menjadi manusia. Muslimin dan muslimat, setelah rakannya yang menjadi cermin hidup baginya menegur salah dan silapnya, maka dia mengajar pula apakah sepatutnya yang diucapkan untuk dia benar-benar faham sifat dia sebagai hamba Allah. Dia tegur tak betul, maka dia melakukan remedy, pembetulan, dan mengajar sahabatnya yang kaya ini apa yang patut dia ucap. Bukan dengan berkata, aku lebih banyak harta daripada engkau, kemudian aku lebih kuat, pengikut lebih ramai, dengan ucapan bongkak, kemudian menyatakan kebun aku takkan terbakar, takkan musnah. Lalu kawannya cermin hidup ini mengajar dia melalui ayat 39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Inilah kita. Allahu Akbar. Lalu kawan dia kata, walaula, alangkah cantiknya, alangkah indahnya, atau sepatutnya, id dakhalta jannataka, sepatutnya waktu engkau masuk ke dalam kebun tadi, engkau kata begini, qulta. Pertama, engkau cakap, masya Allah, semua ini kehendak Allah. Kemudian engkau kata, la quwwata illa billah, tiada kekuatan aku melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kita. Sentiasa merasakan apa yang kita ada adalah kehendak Allah, dan aku, ya Allah, la quwwah, aku tak ada kekuatan, aku hanyalah air mani yang hina, aku lemah, ya Allah. Sampai masa aku akan pergi meninggalkan dunia ini, aku tidak ada apa, ya Allah, melainkan mengharapkan belas kasih rahmat petunjukmu. Dalam keadaan itulah yang aku tagihkan daripadamu. Kawan ni ajar dia, sepatutnya kau tengok kebun kau ni, kau cakaplah masya Allah, ini semua kehendak Allah. Kemudian engkau kata tak ada daya upaya melainkan dari Allah, sebab Allah yang menumbuhkan pokok-pokok,
Allah yang menghasilkan buah-buahnya. Engkau ambil, engkau jual, engkau dapat duit, engkau beli rokok. Kau lupakah pada Allah? Ni kita tuan-tuan. Kan mak ayah ni dia ada grup. Oh, mak bapak kalau sekolah ni, kalau tingkatan 5, depa ada grup. Nanti bila keluar result SPM, grup ni meriah lah. Mak ayah ni tanya, you anak you berapa? Dia pun jawab, anak I 12, A1. Lepas tu dia balas lah, yang kawan kata 12 A1 ni, itu pun you tahu tak, dia dapat 12 A1 ni, dia jawab tu sambil pejam mata. Amboi. Kalau dia jawab, dia buka mata, 20 A1. Punya belagak, punya sombong, piabak dalam grup tu. Itu tara dia jawab pejam mata. 12 A1. Kalau dia celik buka mata, 20 A1. Punya belagak. Tuan-tuan, sedar ke? Kita cerdik, kita pandai. Dalam keadaan kita empunya otak, setiap kita ada otak, dan otak kiri, otak kanan, dan main utama sekali, main part daripada otak ialah saraf, nama dia neuron. Neuron ni lah yang jumlah dia ribu-ribu, waya-waya halus, urat-urat halus yang duduk dalam otak kita, yang menghubungkan antara satu sama lain. Kalau cerdik begitulah. Kalau di sudut sainsnya, neuron itu tak ada lemak, dia tak berlemak. Bila berlemak itu yang dia lembap sikit. Wallahu a'lam. Itu kajian sains. Nak sebut neuron tu saraf otak yang menghubungkan kepandaian, kecerdikan kita. Awak, Allah tidak boleh putuskan satu waya, maka orang Kedah kata waya putus. Putus satu waya, bangkit-bangkit tidak jadi biul, tak ketahuan waya otak sudah putus. Satu je Allah putus. Awak, Allah tak boleh buat? Allah boleh buat. Imam Ghazali sebut dalam Ihya di bawah bab tafakkur, berfikir. Cuk baca bab tu. Imam Ghazali hurai tentang tubuh kita. Apakah Allah tidak boleh memutuskan waya otak kita? Apakah Allah tidak boleh membutakan mata kita? Apakah Allah tidak boleh buat apa-apa pada tubuh kita? Jawabnya boleh. Maka takutlah kamu, kata Imam Ghazali. Allah boleh buat. Jangan dok rasa kita hebat. Jangan. Itu perangai iblis. Apa yang kita ada, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahu akbar, muslimin muslimat. Itu yang kita mesti pasak dalam hidup. Kehidupan kita di dunia, baik kenderaan, baik wang ringgit, baik nikmat apa pun, semua dari Allah, dan Allah boleh ambil balik. Dua hari lepas saya nak keluar dari Masjid Laguna lepas solat subuh, biasalah cari nasi lemak, lapar. Tiba-tiba anak murid seorang berlari, kata, ustaz boleh sembang kejap? Boleh. Apa hal?
istri saya stroke, jiran saya stroke dalam keadaan tak ada apa pun, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, rutin punya inspection buat selalu, ambil darah satu tiup. Nak balik Pahang ustaz, nak balik kampung, angkat-angkat beg, tumbang sebelah badan lumpuh. Bawa balik rumah sekejap di perubatan mana, di Sunway ke mana. Kemudian dah tu bawa balik sekejap di rumah. Adalah seminggu. Sekarang ustaz patah balik pusat perubatan. Kenapa? Rumah seminggu aja pi bedridden lah. Dia sewakan, dia hire seorang jururawat untuk kemah bini dia. Saya kata, kenapa patah balik ke pusat perubatan? Kata ustaz, kaki dia sudah hitam. Yang belah kiri yang stroke ni, semua sebelah badan habis. Kaki dia tu sudah mula hitam daripada buku lali naik ke atas. Dia dah stroke, dah tak fungsi, darah tak berapa nak jalan. Lalu doktor kata, ustaz nak kena potong kaki. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Daripada seorang yang sihat, tidak ada sakit apa-apa, rutin inspection punya ni cukup jaga. Saya kenal lah jiran dua-dua ni, dua-dua mengaji UK, United Kingdom, bukan Ulu Kelang. Dua-dua mengaji UK. Suami dia engineer, mechanical engineering, bini dia cikgu, pencen dah. Tak ada penyakit apa. Tapi Allah bagi. So dia datang jumpa saya, dia nak kongsi pengalaman, dia nak tanya saya, dia nak release tension dia, dia nak tanya pengalaman saya jaga arwah isteri saya waktu stroke. Dia nak yang itu. Macam mana ustaz handle? Mandikan dia, pakai baju apa semua. Macam mana perasaan ustaz? Dia nak kongsi yang itulah. Kesian dekat dia. Mata bergenang. Saya kata begini, Tuan Haji, sabar banyak-banyak. Tu yang pertama, redha apa yang Allah kehendaki. Kita tak boleh tahan. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah wala yumsik. Sampai habis ayat. Kata Allah, apa-apa rahmat bila aku buka pada manusia, tak ada tangan boleh menahannya. Begitulah bila aku tentukan apa pun, tak ada tangan boleh menahannya. So dia minta pengalaman saya. Saya pun sebutlah apa yang mampu saya sebut. Saya kata, sabar, redha. Saya tahu perasaan Tuan Haji, tension, sudah mula rasa tension. Bayangkan kita ni orang sakit, kita jadi sakit, tuan-tuan. Kita lebih teruk sakit bila jaga orang sakit. Sungguh. Sungguh, tak usah cakap lah. Tambah yang kena stroke, dia akan down. Dia akan rasa hidup dia useless. Dia rasa aku menyusahkan tok laki. Kita tak ada apa pun, kita jalan tanggungjawab. Tapi feeling dia, perasaan dia, dia rasa down. Aku sepatutnya layan suami aku. Sekarang ini yang berlaku, dia akan jadi down. Apatah lagi bila doktor kata kaki dia kena kerat sebab sudah mati, sudah hitam, darah tak mengalir dah. Allahu akbar. Lagilah laki tension dan isteri juga akan tension sebab kaki kena kerat. Astaghfirullah. Saya pun ceritalah takat mana yang saya hadapi, pengalaman-pengalaman saya menghadapi benda ini sampai Allah ambil isteri saya. 2020 sudah 4 tahun Allah ambil dengan penuh kesabaran, keredaan kepada Allah.
subhanahu wa ta'ala. Saya kongsikan pengalaman pada dia. Nangis dia, mengalir air mata dia. Allahu Akbar, sedih. Ini nak kata, itu yang Imam Ghazali sebut, Allah boleh buat apa saja. Dia nak buat apa dia buat. Jalan, jalan, jalan depan masjid India, peruk, hilang, bela. Nah, siapa nak sangka tu? Kalau tuan-tuan sendiri jalan situ, ke depan, ke bawah, habis. Pencarian dihentikan. Kira kolu dah, you tinggal selipar. Jumpa selipar, apa benda dah yang ada. Tapi atas sifat kemanusiaan, cari juga, cari juga. Akhirnya setuju diberhentikan setelah berbincang dengan kedutaan India di Kuala Lumpur dan setelah berbincang dengan anak si mati. Stop. Anak tu pun balik India dah 2 hari lepas flight balik India tanpa ibu dia. Oh, sedih tuan-tuan. Sebagai manusia walau berlainan bangsa, tapi nak sebut tu dia benda yang kita tak pernah nak fikir. Itu yang senantiasa mengharap Allah, mengharap Allah. Jangan buang Allah even a second, walau sesaat dalam hidup. Jangan buang Allah. Jangan, tetap Allah kita berpaut. Sebab kita tak tahu ke depan apa benda yang nak jadi. Si Mamat yang sombong dan angkuh ini, yang berlagak dengan 2 kebun anggur dan kebun kurma keliling dan beberapa pokok ketum, apa jadi? Baca ayat tu sampai habis. Husbanam minas sama, Allah turunkan dari langit. Malam hari tu dia balik, berlagak dia, dia balik rumah. Besok dia pergi kebun, tengok kebun dia musnah dan hancur. Kebun dia musnah, yang dia kata takkan musnah, ditembak oleh Allah dengan peti kilat, terbakar habis. Hangus kebun anggur dia 2 buah, hangus kebun kurma dia, hangus. Yang Allah tinggalkan 2 batang pokok ketum sebagai kenangan untuk dia. Yang tu hampa jangan cari dalam tafsir, tak ada. Saya tambah, jangan pergi cari tang mana pula ketum, tak ada. Nak apa? Zara'a, tumbuh-tumbuhan tu. Tinggailah 2 batang pokok ketum buat kenangan. Nah, belagak lagi. Tu dia Allah. Sebab itu kita dapat apa? Nikmat. Nikmat apa? Wang ringgit, anak isteri, cerdik, beriman, bertakwa, keluarga beriman. Masya Allah. La quwwata illa billah. Apa saja. Jangan putuskan lafaz ini. Dan ini antara zikir yang diucapkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihimassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La quwwata, la hawla wala quwwata illa billah. Itu di antara zikir Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihimassalam. Itu zikir mereka, banyaklah. Cuma nak sebut, begitu kita sentiasa merasakan Allah segala-galanya. Sebab itulah, apa nikmat pun Allah. Kita tak ada apa. Allah nak bagi sakit, dia bagi. Allah nak bagi strok, dia bagi. Dalam keadaan menguji kita, menguji orang yang sakit dan menguji orang yang menjaganya. Subhanallah. Maka ingat, kesimpulan besar, carilah cermin hidup itu. Carilah kawan yang sejati ini. Bukan kawan perhabis duit, perhabis rokok, menyembang tak apa-apa. Tetapi kawan yang sentiasa, kalau menyembangkan, kait dengan akhirat. Kalau kita salah, dia tegur kita. Dalam keadaan tegurannya bernas, baik. Dia melihat
dalam bentuk suasana. Dia tak tegur on the spot sebab dia takut kawan dia ni malu. Umpama contoh, dia tengok kawan dia di kedai kopi, ramai-ramai 5-6 orang, dia tengok kawan dia seorang ni makan tangan kiri, contoh. Dia tak tegur on the spot, dia takut kawan ni malu. Apa dia buat? Dia WhatsApp. Senyap-senyap dia WhatsApp. Jangan makan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi menyebut itu syaitan. Kita WhatsApp, dia pun baca, dandan dia tukar. Begitu adab cara menegur. Kalau kita berdua, tegur je lah on the spot. Ramai kang dia malu pula. Begitu kaedah. Yang penting adanya cermin hidup, menegur salah dan silap kita. Sebab kita manusia tidak lari daripada salah dan silap. Kita bukan sempurna, kita bukan maksum, kita manusia yang lemah. Selemah-lemahnya salah dan silap menjadi asam garam di dalam kehidupan. Maka kita mesti ada kawan seperti ini. Bacalah bermula ayat 32 Al-Kahfi sampailah ayat Wadrib lahum mathalal hayati dunya sampai ayat 45. Sampai ayat 45 baru habis kisah mereka. Maka ia menjadi pedoman kepada kita betapa hidup kita ini mesti ada check and balance. Kita mesti ada satu bentuk muhasabah sebab kita bukan sempurna, dan kita mesti kembali kepada kebenaran. Kalau kita sudah ditegur oleh orang-orang yang layak untuk menegur kita, terutama kawan-kawan kita yang disebut sebagai cermin hidup dalam ilmu pengurusan. Semoga ada manfaat apa yang kita bincangkan pada malam ini. Semoga Allah mengurniakan kepada kita orang-orang yang baik, yang berkawan dengan kita, yang sentiasa ingatkan kita kepada negeri akhirat dalam bentuk dia menegur kita atas salah dan silap kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.